tidur di rumah pepaya. Guys, kembali lagi bersama si Pegame. Parah. Ayam situ. Ayam Bintoy. Bintoy. Hari ini kita akan pergi Bintoy. Kembali ayam ke PDI. Misi Badai Tornado. Kebaya tah. Pepaya sudah memiliki kostum tornado ya. Kemarin dia berhasil menyerang. Wanggal akan Anton. Bapak Anton dari dan diberi memanggil Bento dulu. Dan dia diberi hadiah. Bisa tunjukin bajumu, Bapak ya? Bisa. Sebentar, di mobil TV. Oh iya, kita lihat ya. Ini baju hadiah badai, misi badai. Kalian ya, lihat. Karena Pak Anton sangat menyukai badai. Iya. Makanya dia tersesat di situ ya. Badai yang ribut. Botak licin. Botak licin. Anton tuh botak, botak licin loh pas aku lihat topinya. Ya, baiklah kita. Oke, kita bakal melihat baju hadiah dari Badai Tornado. Kita lihat sama Pepaya ya, guys. Nih dia. Wow, hujan badai angin ribut. Wih, mantap, guys. Baju badai namanya ini ya. Ya Bento, kita lihat Pepaya Bento. Oke. Kamu punya dapat enggak? Kamu dapat enggak Gibran baju kayak gitu? Gak naik. Jebur. Ada Elon. Elon. Ayo kita pergi. Oke guys, kita juga pengen bersama baju kayak gitu ya. Langsung saja kita. Jadi kita harus menyelamatkan Pak Anton dua kali ya guys, yeah. Karena Pak Anton ini sudah masuk rumah sakit tapi dia mau ke situ lagi. Iya. Mencari mati. Di mana Pak ya? Pepaya, kamu gimana? Antar kami ke Badai Tornado. Hanya Pepaya yang lagi tahu tempat sedang, ini, guys. Sedang bersama ini dulu, Anton kan, Elon. Ayo, bawa Elonnya. Kita Elon, tunggu Elon, Elon. Kendaraan ya, teman-teman. Oh, ada sini. Elon sudah lupa. Oh, itu kendaraannya. Apa aja, Pak? Iya. Orderan dari Gojek. Ya, Gojek Gibran. Naik aja. Kamu Gibran itu. Gojeknya warnanya kuning bukan hijau. Gojeknya kencing. Gojek. Pakai bendera meninggal, Gib. Gibran ini. Jangan ditabrak. Astagfirullah, jangan ditabrak jadi. Walah. Astagfirullah. Itu kenapa? Bisnya tiba-tiba menghilang. Bis angker. Terima aja. Ayo. Langsung saja. Gitu dia. Saya membawa itu daerah angker. Membawa Anton, Elon. Kita langsung aja. Elon. Ion Mayer. Ya. Tadi ngomong Elon typo mulu jadi Anton. Iya kan namanya Anthony Melon. Iya. Tapi ini robot Elon buatan mas. Elon. Jadi ini Elon 001. XX. Wow. Guys, XAE12 di lokasi yang XL30. Robot yang Pepaya ya guys, XL130. Kita akan coba lagi misi menyelamatkan Bapak. Kemarin kan Bapak Anton. Sekarang... Mimo. Bap. Oh, sekarang menyelamatkan itu teman Bapak Anton, Pak Aco. Yo, sekarang kita akan menyelamatkan Bapak Ungke. Adul. Bapak Ungke. Guys. Bapak Ungke, banyak Ungke. Iya, Bapak Ungke. Let's go. Indahnya pemandangan, banyak Ungke. Oke, kita kali ini akan menolong Bapak Ungke. Dan itu lagi di gunung bersama Zeva. Indahnya pemandangan. Banyak Ungke. Zeva takut ke dapur. Pepaya yang akan ajarin kita. Pak picap bibir. Gimana caranya Pepaya pas lompat langsung buka parasut atau gimana? Enggak ajak. Iya langsung buka parasut pas loncat terus langsung terobos badai. Langsung terobos ya? Ya, aku shift. Ya. Jadi guys di luar sana ada badai yang sangat. Ada badai ya guys. Dan jika badai itu sini, nama badainya itu bukan badai angin ribut halilintar. Bukan halilintar guys, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung sini, Merapi. Iya di semua sini. Aduh, oh, kiamat. Kece badai, guys. Turbulen. Turbulen. Pusat badai, kita mau masukin pusat badai adik-adik.
Berpegangan, berpegangan. Pegangan, pegangan. Bahaya banget. Hari Ruru. Supaya mau naik mobil ya guys, soalnya ada mobil di sini. Kasihan ya. Mana bisa? Okay, bisa lah. Mobil air. Herman. Kita harus keluar dari pusaran ini dengan cepat ya teman-teman. Ya. Dan menyelamatkan Pak Ungke. Ya. Menyelamatkan indahnya Bapak Ungke. Pemandangan. Banyak Ungke. Oke. Ada Yanti. Far. Yanti. Siapa itu? Ada itu. Yanto. Ada Coke. Ada Coke. Heru Yanto. Oh iya, itu ada Brigadir Coke sedang mencari Bapak Ungke yang menghilang di kapal induk. Siap-siap. Iya. Yeah. Itu dia kapal induk. Wait. Ya, tapi kita harus lebih tinggi lagi mana biar dia? Perfect. Mana kapal itu? Ada kapal induk. Oh, itu di situ tuh. Jangan loncat, kapal tip. Jangan loncat. Ada mobilet. Riruru. Kapal itu. Aku mau hormat dulu pada Pak itu. Mana? Pak, awas. Ajo. Bapak Ungke, kami akan menyelamatkanmu, Bapak Ungke. Selamat panjangnya Ungke itu, Ungke John. Okay, John Carbon. Woi, nama kakak gua. Siap-siap. John Carbon. Oke, kita akan segera melompat. Bukannya di karbon. Pakai karbon motor. Menyelamatkan Bapak Ungke. Bapak Ungke. Wih, pepaya. Indahnya pemandangan, ada Bapak Ungke. Banyak Ungke-Ungke. Pak Ungke di kapal induk guys. Indahnya pemandangan, banyak yang korupsi. Parah, saksurala deh. Tenggelamkan saja dia, Bapak Zepa. Korupsi, korupsi. Jalan, jalan. Belum. Ayo, siap-siap. Tujuh juga, Cek. Banyak Ungke-Ungke. Ini posisi hirup udara segar ya, teman-teman. Kita mendekati. Kece Badai. Sumber air sudekat, pepaya lempar gibran ke air. Agak, jualan. Parasut, obat parasut. Hari, kamu coba terobos badai, terobos badai. Ya. Sok, terobos badai. Wah, gibran menerobos badai ya guys. Lolos guys. Badai. Itu dia. Bapak Ungke. Kita berhasil lolos dari badai guys. Yeay. Badai. Kapal induk Bapak Ungke. Bapak Zepa kemana? Aku cuma lihat badai. Nah ini ada kapal induk ya Bapak Zepa. Bisa lihat badai nggak? Ini kapal induk Bapak Ungke. Bapak Ungke. Ini dia Bapak Ungke. Bapak Ungke, kami akan menyelamatkan Bapak Ungke. Ini dia. Itu Bapak Ungke. Hei. Itu dia Bapak Ungke. Sudah sampai. Yeay. Mana Bapak Ungke? Tunggu Bapak ya. Mana dia? Bapak Ungke, tunggu dulu Gibran. Wah! Iya. Ya. Bapak Zepa harus cepat. Ya, gagal lagi guys. Kompleks. Ya. Dia di mana sih posisinya? Di itu, di atas itu. Aduh, try again. Ya ampun. Gagal lagi. Gara-gara Bapak Ungke ini. Jemput aku. Aduh. Ya, kompir. Banyak Ungke-Ungke, main reket. Masih ada nggak uang saya? Itu ada 13.000, sisa doang. Loh. Ya, habis uang. Kalau ini misi ini pernah nggak, Bapak ya? City Farm Jungle? Nggak pernah. Oke, nanti kita coba. Pernah. Boong. Ya. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Dan kita akan meledak.